Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana ungkapan bodoh amat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menjadi sorotan pada saat Larasati Nugroho katakan hal ini kepadanya heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menjadi sorotan publik pada saat Larasati Nugroho sindir Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Ingat woi, itu suami orang. Arya Saloka dan Amanda Manopo katakan bodoh amat, emang apa urusannya sama kamu? Dan Arya Saloka pun langsung naik pitam, ia pun langsung berbicara kepada Larasati. Emang kenapa sih urusannya dengan kamu? Kamu urus aja diri kamu sendiri, gak usah ngurusin urusan orang lain, ujar Arya Saloka kepada Larasati Nugroho itu. Dan Larasati Nugroho pun terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa saat Arya Saloka bicara kayak gitu kepada dirinya itu. Aduh-aduh, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja ya guys, melihat sindiran yang diberikan Larasati kepada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun sayang, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo malah katakan bodoh amat terhadap sindiran yang diberikan oleh Larasati kepadanya itu. Kini gegar hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya untuk Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari Bunda Ija. Nah gitu dong mas, lawan aja tuh si Larasati biar dia tuh nggak semena-mena sama mas Arya Deng dan Neng Amandanya. Ada-ada pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.